Mau ke mana Pak Hari? Woi, kita mau jalan-jalan ke pantai sama Om Iming. Ke Gilong. Gilong. Pantai. Ya, katanya yang paling enak fish chipsnya. Iya, sip. Ini kita di Southern Cross Station. Ini salah satu paling besar. Halo. Masuknya dari sana kayaknya. Pintunya sana kayaknya. Nah, ini namanya Southern Cross Station. Keren ini stasiunnya. Betul nggak Pak Cesar? Cesar Hari Latif. Keren kan? Keren. Stasiunnya. Katanya kayak di Inggris katanya. Nah. Jakarta juga udah bagus gini bentar lagi. Ya, betul. Jokowi 3 periode. Ya. Ya, kita mau naik kereta namanya V-Line. Kita ke platform 15. Kita naik kereta. Namanya kereta V-Line. Udah duduk mana aja. Serah. Keren kan, mantep keretanya. Kita sekitar 1 jam rasa punya sendiri. Sepi. Ya. Tapi ntar ada stop-stop buat jemput orang. Oke. Di stopan lain. Hebat nih. Keren. Kita di kereta V-Line perjalanan ke Cilong. Gersang banget ya. Pada tidur. Nah, kalau Bapak Hari sibuk terus dia. Jalan-jalan juga masih bisnis. Waktu ngobrol sama Bu Iming. Masih bisnis dia. Dia berhenti dulu. Ambil orang kayaknya. Ada berapa stop. Nah, kita berhenti. Tapi kita lanjut. Kayaknya dia ngambil orang. Tarnet ini ya. Akhirnya nyampai 1 jam pas di Gilong. Nih kita lihat mana tuh Gilong. Pak Hari siap bertualang? Aduh. Siap. Let's go Gilong. Sana. Ya, kita keluar. Ya. Ke Gilong. Perjalanan 1 jam pas. Express. Sekarang ekspres. Di selama perjalanan gersang kan tadi kelihatan. Thank you. Nah, di stasiun. Ya, kita keluar dari stasiun. Ini kereta kita Made in Victoria for Victoria V-Line. Mantap kan? Kita ada di City of Gilong. We are going to the mall. Maybe WC-WC dulu. Nah, ntar kita ke pantai sana. Mantap pantainya. Gimana nih? Chip terenak di sini. Fish and chips. Entar di sana ada dekat itu pinggir. Okay. Pinggir pantai, mantap. Itu pokoknya. Ada jaket terpanu gitu tuh. Dengan harapan moga-moga belum tutup. Itu terakhir saya ke sana kan. Kapan? Oh ya, Kathmandu. Terakhir saya ke sana kapan? Karena itu bukanya 2015 ya, 7 tahun lalu ya. Iya. 7 tahun lalu apa 10 tahun lalu. Tapi kemungkinan tambah banyak. Oke. Okay. Tambahnya banyak yang tutup, tambah banyak yang buka juga mungkin. Yeah. Semoga. Harus sebuah fish chip di sini.
Ya kalau ke Australia harus coba fish and chips. Bukannya steak. Kalau steak ke Amerika. Nah, sekarang sudah sampai di pantai. Ya. Kita jalan ke sana aja tuh ke pier sana. Ini dulu banyak patung-patung itu tuh kayak gitu-gitu. Sekarang udah pada nah itu di situ tuh. Patung itu ya. Apa Inggrisnya itu ya? Iya. Sekarang udah banyak dicabutin. Udah enggak sebanyak dulu deh. Ini patung-patung itu ya tuh. Itu pada lama. Dan dulu biasanya nih apa? Rumput semua, setahu gua. Belum dibikinin gini nih. Terakhir gua kesini. Dermaga. Bisa pulang pulang Melbourne naik ini. Iya. Oh, ada tuh patung-patung itu. Iya. Kita di pantai Geelong. Kita lihat ke sana dermaganya. Moga-moga ada tempat makan. Sana tuh. Ya? Gak ada kan? Itu tuh kayak ada betul, apa? Nah, kita sekarang mau cari makan fish and chips. Kayaknya ada menu burung goreng. Nangkap sendiri tapi. Fish and Chips Bistro Geelong Boat House. Pesan apa bos? Oh, makan seafood. Seafood, yes. Seafood Australia nomor 1. Selama di Australia semua nomor 1 pokoknya. Kita masuk dalam. Duduk, iya duduk aja. Iya di atas masuk angin. Nah, duduk mana? Sekarang udah tempatnya udah beda banget ini. Bahkan dulu gak kayak gini. Beda banget. Dulu lebih gede. Iya. Dia potong. Waduh, makan besar nih Pak Hari. Oh, ini pesta merayakan ulang tahun Om Miming. Ulang tahun yang keberapa Pak Hari? 27. 17 tahun. Wah, ini. Dek, ini di video coba deh. Kita lihat dalamnya, ada cheese-nya deh. Itu ada cheese-nya ya? Iya, coba di video. Itu ikan kan? Fish kan? Potato. Oh, potato. Aku pikir tadi fish. Oh, fish sih. Kalau di foto tadi begitu sih fotonya. Coba lihat ya. Nah, itu ada putih-putih. Lihat ya. Mantap. Fish. Apa itu isinya? Fish. Ya, tartar sausnya sendiri dong. Nah, sekarang perjalanan pulang. Tapi bukan naik bus. Sekarang ada stasiun bus baru nih. Dulu pernah nggak di sini. Balik ke stasiun Geelong Station. Gimana Pak Cesar hari? Wah. Makannya enak. Luar biasa. Jalan enak. Bagus, padahal jalan enak. Sip. Perfect. Puas makanannya? Kenyang. Kenyang. Tapi belum roast, belum puas ya? Habis ini kita roast dulu sebelum kita tidur. Kita pulang ke sini sekarang.
Yeah, we are going back to city from Geelong to Southern Cross Station. Kita pulang. Jalan ke sana. Ya. Arahnya ke sana. Aduh. Ya, ada minum ternyata. Aduh. Aduh, enak juga di truk nih. Going back to city. Akhirnya sampai. Selesai kita punya perjalanan. Ke Geelong. Kembali ke Melbourne. Stasiun Southern Cross. Kita naik ke atas. Naik aja ke atas. Bye. See you next adventure.